Selain menikmati suasana di Taman Arena Remaja, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi jajanan yang dijual di sepanjang jalan di depan Taman Arena Remaja ini. Salah satunya ialah telur congkel. Bagaimana rasanya cemilan yang satu ini? Berikut liputannya. Selain menikmati suasana di Taman Arena Remaja, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi jajanan yang dijual di sepanjang jalan di depan Taman Remaja ini. Nah, salah satunya yang banyak dijual ialah jajanan telur congkel. Jajanan telur congkel atau telur yang dimasak dalam cetakan kecil biasanya dijual dengan harga murah. Jajanan berbahan dasar telur ini bukanlah termasuk jajanan kekinian. Jajanan ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan eksis di tahun 1990-an. Namun hingga saat ini masih ada penjual yang menjajakan jajanan ala anak SD ini. Untuk membuat telur congkel biasanya hanya membutuhkan telur ayam, daun bawang, dan bumbu seperti garam serta bumbu penyedap rasa. Telur akan digoreng dalam wajan khusus dengan cetakan kecil. Telur congkel di sini? Telur 2 bulan. Ibu, telur congkel ini apa aja sih isinya, Ibu? Isinya apa aja? Ibu, ini satu porsinya berapa? Oke, Ibu, kalau jualan di sini nih sampai jam berapa? Sampai malam ya. Telur congkel memiliki rasa yang unik dan juga gurih. Telur congkel di sini dijual seharga Rp10.000 per porsinya. Telur congkel ini biasanya dilengkapi dengan tamburan saus sambal dan juga mayones. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.